PAC. Teh, tanda tangan. Di mana? Di Media Ergo. Ya. Unde. Yang siang malam terus bekerja berkhidmat terhadap NU di Kabupaten Tasikmalaya soal pencegahan korupsi secara sistematis. Istilahnya, kalau tidak tahu hukum, kalau tidak tahu tata cara. Kami berharap 12 desa ini akan menjadi proyek percontohan awal penegakan hukum di Kabupaten Tasikmalaya. Dan insya Allah, dan kami pastikan bahwa 12 kepala desa yang menandatangani ini adalah kader murni, kader asli gerakan pemuda Ansor. Dan suatu hari, suatu saat nanti, ketika masyarakat Tasikmalaya ingin mempunyai pimpinan yang adil, ingin mempunyai pimpinan yang menegakkan hukum, maka masyarakat Tasikmalaya akan minta supaya kader NU atau kader Ansor yang menjadi kepala desa mereka. Jadi ini adalah akan menjadi contoh uswah bagi masyarakat Tasikmalaya bahwa jangan ragu ketika dipimpin oleh kader NU, kader Ansor, maka desa mereka akan adil dan makmur. Saya mewakili dari pihak santri, Pak. Kalau di santri, Pak, kasur itu udah terlalu luar biasa tempat tidur. Saya bayangkan itu, Pak, koruptor saja tempat tidurnya sangat luar biasa, Pak. Itu yang bersalah, Pak, dosa besar. Sementara kita yang santri, Masya Allah, Pak, coba kalau yang santri.